Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Malam ini saya mengunjungi kafe namanya Infinity yang terdapat di kota Ambon. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak lupa pencet tanda like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan ke dalam saja. Kita ikuti terus. Itu tulisannya, dan nampaknya di atas juga bagus. Selamat malam. Kita lihat dulu lantai bawah, banyak aquarium. Nah, kita lihat saja kafenya di atas yang enak. Dan kita sudah masuk ke dalam kafe, kita lihat sekelilingnya kafe, kursi-kursi sudah pada siap. Kemudian ini pelayan kafe juga siap melayani pesanan teman-teman. Saya lihat di sana juga kursi-kursi, meja-meja sudah siap, serta ada alatnya musik. Coba kita bablas ke sana. Kita bablas ke sana. Nah, lihat di sana ada jalan raya ke arah kota Ambon. Cukup ramai jalannya, dan jalan ini adalah jalan besar. Kita kembali melihat ke arah sana. Kita lihat sisi luar sana adalah pemandangan yang sangat indah, di mana lampu-lampu menyala menerangi sekitar. Kita mendekat saja. Itu adalah pelabuhan Ambon, kelihatan lampu-lampu dan airnya berwarna hitam. Terus kita lihat di sana ada jembatan, ya. Jembatan, saya persarkan dulu. Ini kita lihat jembatan Merah Putih, kelihatan dari jauh tapi jelas lampunya menyala semua menerangi sekelilingnya. Inilah kota Ambon yang bisa teman-teman lihat dari kejauhan, lampu-lampu di perbukitan sekeliling kota Ambon memang begini. Itu juga sisi lain, jalanan ke arah kota dan hotel-hotel yang bisa dilihat. Dan ini yang saya pesan di kafe ini, cukup simple, pisang goreng serta air teh limon. Yeah. Nah.
coming up. Kita lihat sekelilingnya, tadi belum kita lihat, itu nama kafe, kafe house ya. Kafe house, dan itu Mas Fahri dalam rombongannya yang melayani. Lagi sibuk dia, bikin minuman dia. Dan ini waktunya pulang, meja sudah bersih. Kita akan ke tempat pembayaran, kasir di depan. Kita turun, sambil jalan kaki, lihat-lihat. Meja-meja, lelenya. Orang-orang masih pada duduk-duduk. Itu tadi pemandangan nampak pemandangan kota indah sekali. Ini suasana bawah juga terdapat meja-meja dan kursi-kursi. Ini lantai bawah terdapat banyak akuarium. Ya, karena waktunya bayar, habis berapa?